بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلاةً وسلامًا على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah orang-orang Nabi Musa, sesungguhnya kita akan ditawan. Nabi Musa menjawab, tidak, jangan fikir akan berlaku demikian. Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku, dan ia akan menunjuk jalan kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu menjadi air, tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Dan kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ, dan kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya semuanya. Dan kami tenggelamkan kemudinya golongan yang lain, iaitu Fir'aun dan tentera-tenteranya. Surah Asy-Syu'ara ayat 61 hingga ayat 66. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada malam ini, yang berhormat Fadil Ustaz Afnan Hamimi selaku Ketua Pemuda Perikatan Nasional, yang juga merupakan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berhormat Tuan Wan Faisal selaku Ketimbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional, yang juga Ketua Armada Nasional, sahabat-sahabat, pimpinan-pimpinan yang hadir pada malam ini yang berada di atas pentas mahupun yang berada di bawah, dan seluruh hadirin dan hadirat, anak-anak muda yang datang daripada seluruh negara pada malam ini, khususnya di negeri Kelantan, dan lebih khusus lagi yang datang daripada pelosok Gua Musa, untuk sama-sama kita berada di negeri pada malam ini dalam rangka untuk kita melancarkan jentera pemuda Perikatan Nasional. Seterusnya, insya-Allah kita akan pertahankan Dunenggiri daripada ditawan oleh kerajaan campuran PHBN. Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, pada malam ini kita memulakan gerak langkah yang cukup baik. Saya ucapkan tahniah kepada pemuda Perikatan Nasional yang telah mengadakan lebih awal pelancaran jentera gerak kerja pemuda pada malam ini, yang kita tahu bahawa semboyan pilihan raya sudah pun ditiup, dan seminggu dari sekarang kita akan berada dalam tempoh kempen pilihan raya. Artinya kita masih ada 3 minggu di hadapan kita untuk berkempen, untuk bergerak dalam satu ketumbukan Perikatan Nasional. Dan seterusnya, insya Allah, selepas pilihan raya kecil yang akan datang ini,
Sekali lagi kita akan menobatkan seorang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Perikatan Nasional di Nunggiri insya-Allah. Boleh ke tak boleh? Ini tekad kita tuan-tuan. Dan inilah semangat kita. Kerana kerajaan yang ada pada hari ini merupakan kerajaan haprak. Kerajaan lembu kenyir yang menanti untuk disembelih bila-bila masa sahaja. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, saya bacakan ayat tadi daripada surah Asy-Syu'ara. Memetik kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang telah pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar oleh Firaun dan tentera-tenteranya. Kejadian ini berlaku di dalam bulan Muharram, iaitu bulan yang sedang kita berada pada hari ini, yang mana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah dan Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa di Madinah pada 10 Muharram, lalu Nabi bertanya, "Ma hazal yaumul ladzi tasumun?" Apakah dia hari yang kamu sedang berpuasa ini? Berkata orang-orang Yahudi, "Haza yaumun salih, yaumun najjallahu fihi Musa min Fir'aun wa qaumi." Ini merupakan hari yang baik. Hari ini merupakan hari Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Lalu kami berpuasa pada 10 Muharram untuk meraihkan kemenangan Nabi Musa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar alasan Yahudi ini, lalu Nabi memerintahkan supaya puasa pada 10 Muharram. "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih layak daripada kamu untuk meraihkan kemenangan Nabi Musa. Ama bawa cerita ni pada malam ni untuk menjadi pengajaran sekadar sepintas langsung, untuk menjadi pengajaran kepada kita bagaimana Allah Ta'ala telah musnahkan sebuah kerajaan, sebuah tamadun yang dimiliki oleh Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan di dalam bulan Muharram. Maka di dalam bulan Muharram ini jugalah kita melakukan gerak kerja dengan penuh persefahaman untuk melaksanakan suatu misi yang tidak mustahil, iaitu mengalahkan kerajaan campuran PHBN ini dan mengajar mereka bahawa rakyat akan menolak mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, ini bukan misi yang mustahil. Tidak ada siapa yang boleh menyangka lautan yang begitu luas terbelah dengan hanya pukulan tongkat oleh Nabi Musa. Kerana kuasa Allah Subhanahu wa taala, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah Ta'ala boleh mengangkat kerajaan yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala boleh menjatuhkan kerajaan yang dia kehendaki. Sesungguhnya kerajaan PHBN yang ada pada hari, kerajaan campuran, saya tak menyebut kerajaan perpaduan, ini bukan kerajaan perpaduan. Kita tak sebut sebagai kerajaan perpaduan. Kalau nak sebut kerajaan perbanduan, lebih munasabah. Ini kerajaan campuran PHBN yang boleh jatuh bila-bila masa sahaja. Kerajaan ini berpaut di atas daun dengan dahan yang rapuh. Kerajaan ini berpaut dengan dahan yang rapuh. Pada bila-bila masa sahaja mereka boleh jatuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memacakkan satu nisan di Sungai Bakar dan satu lagi nisan kita pacakkan di Nunggiri insya-Allah. Bagi mencukupkan kubur untuk disediakan liang lahat kepada mereka yang akan kita kebumikan bersama dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kerana kita melihat, kita tengok dah apa yang berlaku pada hari ini. Kerajaan yang ada pada hari ini merupakan kerajaan yang cukup zalim, yang cukup kuat dengan apa yang berlaku. Di hadapan kita YB Wan Faisal digantung 6 bulan. Selamat berehat YB Macan. Tak ada rehat bong. Bunyi dah gantung tapi rehat tak ada rehat. Gantung 6 bulan. Dulu mereka gantung, dulu mereka beralasan pernah digantung, Lim Kit Siang pernah digantung, Anwar Ibrahim
tersebut. Merekalah yang kononnya menjadi juara demokrasi menentang pergantungan MP daripada dewan. Kita jadi kerajaan, kita tak gantung. Perikatan Nasional kita tak gantung. Ahli-ahli parlimen mereka kita tak gantung 6 bulan. Tak ada. Tiba-tiba seorang yang berhormat kita telah digantung daripada dewan selama 6 bulan tanpa memberikan beliau payah untuk membela diri. Dasar pengecut kerajaan yang ada pada hari ini. Sebenarnya apa dia? Oh, kononnya bawa surat layang. Surat layang tak boleh jadi punca berita. Tak boleh. Tuan-tuan yang berhormat, macam bawa surat layang untuk disahkan. Kalau tak betul, cakap tak betul. Kalau betul, siasat. Apa masalahnya? Bukan semua surat layang tak boleh menjadi sumber siasatan. Hari ini heboh isu bagaimana 6 pelajar UPNM yang digantung, yang dihukum gantung sampai mati. Saya tak nak ulah kisah ini. Tak nak ulah. Tapi kalau tuan-tuan ikuti cerita ini, bagaimana ia dalam rentetan kronologi, ada surat layang yang dihantar oleh salah seorang daripada kawan mereka untuk disiasat oleh wadang yang terlibat. Dan surat layang ini dalam kronologi yang diceritakan, dibaca oleh pegawai, oleh kaki tangan yang terlibat tetapi tidak diambil tindakan. Saya nak sebut bahawa bukan semua keadaan surat layang tak boleh diambil siasatan. Yang menulis surat layang tentang KBDSP ini kita tak tahu siapa. Tetapi boleh jadi ia berada dalam keadaan tertekan. Boleh jadi dalam keadaan dia takut sekiranya diambil tindakan. Dan surat layang ini dibaca di dalam Dewan Rakyat supaya kerajaan mengambil tindakan terhadap maklumat siasat kalau betul ataupun salah. Tuan-tuan, oh kononnya inilah dia juara demokrasi, juara kebebasan bersuara. Jangan tengok surat layang. Yang jadi Perdana Menteri sekarang ni, yang amat berhormat Tambun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang lupakan? Siapa yang boleh lupa? Dia pernah belek surat kalaite, ingat tak? Surat tu warna hitam, nak baca pun gagak-gagak lagi. Dalam satu ceramah, dia kata, Pah, terima 90 juta daripada UMNO. Ini bukti dia. Tengok-tengok bukti surat warna hitam, nak baca pula-pula, ataupun cerah mana. Demo bawa surat ke Alite. Tak tahu, bukan layar, tak tahu mari mana. Siapa keluar ni? Tak siasat. Pah, terima 90 juta daripada UMNO. Siasat. Apa tak siasat? Dia kata, Pah, terima dana PN, terima dana daripada syarikat judi. Pah, keluar ni, dia tak siasat-siasat lagi. Saya hampir setiap kali dewan, saya tanya, apa status siasatan? Apa status siasatan? Hak baru ni yang malah tanya, malah bazir soalan. Sebab jawab betulah, jawab betulah. Masih dalam siasatan, masih dalam siasatan. Kita nak tahu mari mana yang Perikatan Nasional ni terima dana daripada judi masa pilihan umum yang lepas. Sila buktikan. Siapa keluar ni tak terbukti lagi. Ni lebih daripada surat layar lagi. Cuma bezanya mu tak bawa masuk dalam parlimen. Tu je beza dia. Kalau masuk bawa masuk dalam parlimen pun banyak juga maklumat separuh masuk yang dibawa masuk dalam parlimen. Contohnya dalam isu Pandora Paper yang dibawa sebelum pilihan raya umum yang lepas. Mana sumber maklumat ini? Sampai hari ini tidak diambil tindakan. Tuan-tuan sekalian, sebab tu hamba duk rayak bahawa KJL ada hari ini. KJL mungkinnya, maaf lah. KJL yang tak tahu pucuk. Dia bertembung sama sendiri. Bertembung sama sendiri. Ni. Hamba tengok dalam satu temu ramah. Ayahku. Ayahku lah kita panggil munggu dia orang tua pada kita. Tuan-tuan. Kuli selaku pengarah pilihan raya bersama di dalam pilihan raya kecil Nunggiri ini, beliau menyebut bahawa DAP jangan mari ngepehlah di Nunggiri, dia kata. Tengok dok tuan-tuan. Nah, kecek Melayu pun tak betul, dia kata. DAP jangan mari ngepehlah di Nunggiri ni, kecek Melayu pun tak betul. Ni kata kuli, bukan kata hamba. Kuli sebut lagu ni. Hari ni dua orang pemimpin UMNO, Presiden UMNO Datuk Seri Zaid Hamidi dan yang kedua Datuk Joe naik Presiden UMNO, sama-sama betul balik kenyataan kuli bahawa tidak ada siapa yang dihalang
boleh bakat mari ngepeng belako. Pasal dia tahu, kalulah kenyataan kuli ni dibiarkan begitu sahaja, tetulah dia biarkan berasa hati. Jolah tak tuan-tuan. Takut dia biarkan berasa hati ni, maka Zahid Hamidi Presiden UMNO giletak kenyataan kuli depan-depan, tak ada dua hari. Amo nak royak kepada ayahku dengan pengikut-pengikut ayahku. Ayahku, belum pilihan raya kecil ni pun, Zahid ni letak ayahku depan-depan dah. Dah lepas pilihan raya pula kat, ayahku jadi kain buruk dah lah. Jangan nak tuan-tuan. Eh, belum pilihan raya ni orang nak lah ke ayahku. Pasal pengikut ayahku berapa ramai dalam hutan tu. Eh, hak tak sengur di muka lain, pakoh dacing kih gambar dia, kih hanuk raja. Jangan nak. Jangan yang lama kena duduk belawat, menek di gua musa kih gambar dia, kih malah pakoh orang lain kerana anak raja. Jadi nak lah kau pengikut ayahku ni, hak tu yang duduk letak ayahku jadi orang tua ni, jadi pengarah pilihan raya. Tapi bila ayahku kata di EP jangan mari, Zahid gila tes layu, tak ada mengundi lagi letak tu. Makna dia, lepas pilihan raya ni jadikan ibu guruk ayahku. Tunggu kamu raya. Mana? Ambo mungkin nak raya di kerja. Mungkin tak ada nombor telefon nak raya. Jadi minta dalam siapa lah ke ayahku. Pengikut ayahku ramai lagi. Mana? Ayahku masih lagi ada pengaruh. Tolonglah ayahku. Tolong keruh anak buah ayahku tu. 200 orang, 300 orang ni. Jangan duduk pakoh lah UMNO. Tak ada pedoh. Kau mana nak ni? Ajar kata. Apa? Apa ada hina ayahku depan-depan lagu ni? Amo tak boleh hina orang tua lagu ni? Kau mana? Haa, nak ni? Amo tak boleh hina orang tua lagu. Tak boleh. Nak ni? Ini satu penghinaan kepada kuli. Kau mana? Eh, tak hina tu kan? Apa yang kisah nak cuba tinggal kuli? Nak ni? Tak apa, amo mau rakyat mengabut tidak orang kuang musib. Mana pun kelik lah. Nah, tak enak kat salah dengan kuli meh-meh cium tangan. Nah, nah, kuli sendiri, ayahku kuli sendiri sebut tiga perkara. Yang pertama, DAP jangan mari. Dia ambo bunyi khabar jauh-jauh, bukan setakat DAP tak dibenarkan mari. Hot tu paling habis-habis lah. Amo nak sebut ke apa? Tak nak ulang balik, tak ingat nama ni. Nah, menteri pun tak boleh nak mari. Menteri pun tak dibenarkan mari. Ada menteri tak dibenarkan mari. Nah, mana boleh lagu ni menteri pula daripada PKR. Timbalan presiden PKR. Tak dibenarkan mari. Sini. Eh, tue-tue. Kalau ambo jadi angkatan muda keadilan lah. Kalau ambo jadi anggota parti keadilan, timbalan presiden ambo tak dibenarkan lagi ngepeng. Ini penghinaan terhadap pimpinan kita sendiri. Jangan ada. Maka orang-orang parti keadilan hak ada sekerak orang ni. Moga tak ramai mana gua musa buat dia ni. Nah, hak ada 2, 3, 4 orang di gua musa ni. Angkatan muda keadilan ko. Wanita muda keadilan ko. Puak-puak keadilan hak ada ni. Tak kena lelok. Timbalan presiden kita orang ino lekeh kita mau lalu. Jadi, pengikut ayahku tak mengundi dah. Nah, nah. Patut pengikut keadilan pula tak mengundi. Oh, patut menefri buat kita. Bola kelik lah kita ni. Nak rakyatnya kata sekali bertembung sama sendiri. Eh, amo nak sebut. Bila tak dibenarkan timbalan presiden PKR mari mengeping. Orang yang sama merupakan menteri di peringkat pusat. Nah, nah. Betul lah tak mari mengeping sini. Tak ngepeng di negeri. Tapi orang yang sama merupakan menteri peringkat pusat. Walaupun negeri tak mari ngepeng, tapi dia ni lah yang buat polisi, yang melaksanakan polisi. Ambo menyifatkan bahawa larangan tak dibenarkan mengepeng ini adalah merupakan satu usaha nak tipu rakyat. Kononnya nak oyak ke rakyat tak sedap mari. Dia motor tak ada, dia motor tak mari mengepeng. DAP tak mari, kawan ni tak mari, honey tak mari. Kalau tak nama tak mari. Padahal demon ni hok dah jadi raja di peringkat pusat. Hok dak mengata peringkat pusat. Sebab itulah kena ingat molek
Orang-orang yang giri ini, walaupun kerapa-sapa tak mari mengepeng pun, betul tak mari mengepeng. Tapi hak jadi tok bomo pergi kat pusat, hak duk pecek lada benar pergi kat pusat dia pun ni. Jadi kena ingat. Sebab itulah, ni benda-benda yang kita kena faham. UMNO dia bertembung dah. Dan ambil tengok ucapan kuli sendiri dalam satu interview dia, dia sendiri mengaku bahawa kerajaan tak sepatut jual MASB kepada GIP yang dimiliki oleh BlackRock. Dia juga tak setuju bahawa Menteri Keuangan dan Menteri Perdana Menteri, orang yang sama, semua ni sudah dibuat oleh kerajaan yang ada pada hari ni. Sebab tu ambil tak faham. Bapa kuli sanggup jadi orang tua dalam pengaruh pilihan raya dalam kempen PSBN. Bukali, tak tahulah amun nak oyak putuk tergamuk. Nah, bukalilah trik ni ambo rasa kuli pun nak tolong kita insya-Allah. Bukalilah kan, bukalilah. Amun tak seroyaklah, amun tak seroyak takutnya takut tak betul. Tapi amun dak berasa ayah ku kita tolong kita trik ni. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ah, dua orang lagi lepas pada ambo ni. UMNO, Barisan Nasional ni. Ini untuk UMNO dan orang UMNO. Orang UMNO ramah dengan kiri ni. Kita tak sebaloh dengan orang UMNO. Orang UMNO ramah di dunia kiri dengan molek UMNO nak rakyat gapo. Dengan molek. Puak-puak kita di negeri ni. Rakyat di negeri sama ada UMNO atau tidak UMNO pun. Minta tolong mikir senapa. Mikir molek. Gapo utung kalau kita pakoh calon UMNO trik ni. Nah, gapo utung. Gapo kita boleh. Amo tidak nak balas dengan calon UMNO. Calon UMNO ni mungkin orang baru. Adik wi kita ni mungkin orang baru. Orang juru, orang molek. Tapi orang kita pun lebih jauh, lebih molek lebih juru lagi. Nah, mungkin orang molek. Tapi kita nak kecek bak dasar, bak polisi. Tua-tua kena ingat. Bila dalam pilihan raya Kuala Kubaru, siapa menang? PH menang Kuala Kubaru. Bila mari pilihan kecil Kuala Kubaru, PH menang. Lepas saja menang di Kuala Kubaru, gapo rakyat-rakyat boleh sasare penyasare subsidi di sini. Di sini subsidi ditarik balik. Di sini naik harga kategori yang lebih. Orang-orang Gua Musai yang ada ni buat kerja dalam sawit banyak. Orang Gua Musai yang ada ni berapa ramah yang ada helak. Walaupun helak PM Perdana Menteri kata 100 ribu lebih. Perdana Menteri ni tak rajin beli helak, amu tahu. Buat kita beli helak ni, bukali roktek pun tak berapa nak ada belah mana. Regak pun 20 ribu, 30 ribu, kita pakai minyak diesel. Wak lari dalam kebun, jangan helak kita ni. Wak naik dalam sawit, wak naik getah, wak naik sawit. Boh, dalam helak kita ni dah kelah kita orang Gua Musai. Belai-belai jumpa dengan Tiger, hok pengurusi sebut tadi. Bukan Tiger hok kawin tu akak atas petah tu. Tuan-tuan lepas pilihan kecil Kuala Kubaru, kerana mereka menang, mereka tarik balik subsidi di sini. Kita ngepin di Sungai Bakak. Tuan-tuan kena undi PAH di Sungai Bakak. Sebab apa? Kalau undi PH di Sungai Bakak, maka satu lagi hadiah kepada rakyat, iaitu RON 95 akan tarik balik. Alhamdulillah, di Sungai Bakak rakyat cerdik. Rakyat tak undi calon PH. Rakyat tak undi calon PKR. Kita menang bukan 1,000, bukan 2,000. 4,000 majoriti. Bukan setakat mereka terkejut, kita pun terkejut pakar hari ini. Apa yang berlaku? RON 95 tak tarik subsidi. Betul tak? Tak tarik. Walaupun sebelum pilihan raya kecil ini menteri sebut bahawa rakyat kena siap sedia untuk satu lagi kejutan. Tapi lepas pilihan raya, dia tak berani tarik. Siapa ke hari ni tak tarik-tarik lagi? Sebab apa? Sebab kita menang di Dun Sungai Bakap. Maka kita kena menang. Tua-tua di negeri ini mewakili seluruh rakyat Malaysia. Di mana jua kita berada, meletakkan harapan pada rakyat di Dun negeri. Kali ini, jangan sekali-kali kita beri kemenangan kepada calon PSBN ini. Sebab apa? Sebab kalau mereka menang, maka RON 95 akan ditarik balik atas alasan sebab rakyat sudah selesa dengan kerajaan. Betul tak tuan-tuan? Jadi jangan unding. Soal nak ambil piti ambil lah. Tak ada masalah. Dia nak mari buat perkumpulan, nak buat himpunan
Eh, tua-tua gila. Tak ada masalah. Nane, Zaid Hamidi mari, naik helikopter, tak ada Zaid Hamidi kelip, habis leh pula mari. Selesai kapal terbang. Berkali PM pula mari, dia nak wigap bubui je lah. Orang negeri, gigama. Tak ada masalah. Nane, nak salih siung tangan pun, siung lah. Tak ada masalah. Kalau nak salih lah. Nane, nak salih. Tapi bila ngundi, insyaAllah kita pakah Perikatan Nasional. Boleh kita boleh? Boleh. Ni jentera mari lain belakang ni. Ha, kita nak gaya sini. Gaya sini. Ini naratif kita. Amo sebut naratif. Maknanya tuan-tuan kena gaya kepada orang luar lagu tu. Sebab apa? Sebab kalau mereka menang, mereka akan tarik balik subsidi RON 95 dan kita akan tangguh akibat lepas pada ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, benda ni benda jelak. Benda jelak. Dah banyak lagi isu yang boleh kita sebut. Cuma kita nak nyatakan bahawa rakyat kena fikir molek. Ha, tak apa, tak ada masalah. Eh, kalau tuan-tuan undi calon Perikatan Nasional, sama ada PAH kau, sama ada Bersatu kau, mari Perikatan Nasional, tuan-tuan akan dapat sore adung dalam kawasan kita. Sore adung. PAH, sore lagi. Kerajaan pusat ni, dia duduk kerajaan pusat sepatutlah. Tak ada masalah. Boleh jadi dia akan latih penyelia. Tuan-tuan ada masalah. Tuan-tuan boleh pergi jumpa dengan adung kita, kerajaan negeri latih. Nana, tak puas dengan kerajaan negeri latih, pergi jumpa dengan penyelia kerajaan pusat latih. Tak puas juga, pergi jumpa dengan ahli parlimen Gua Musai. Tak ada masalah. Moga dia kaya ke lo ni. Nana, ahli parlimen Gua Musai kaya ke lo ni. Ha, mujo tak terucuk kursi Gua Musai. Kalau terucuk kursi Gua Musai, dengan dia-dia tak bertanding trik ni. Ha, tak mari ngeping. Kau ada mari ngeping sehari dua ni. Ha, dia kena marilah, tunuhlah UMNO ni. Moga UMNO nak sebelah dia dah sehari dua ni. Oh, hari dia atas petition ke mahkamah, Presiden UMNO kata bahawa UMNO boleh pertimbang supaya dia jadi calon. Nak jadi calon gua UMNO. Selisih langit bumi tak bui jadi calon. Jadi tuan-tuan sekalian, di negeri insya-Allah. Alik kita, memek kita minta maaf pada rakyat nuak gua UMNO. Dah nuak gua UMNO moga calon ni kita latih masa dia jadi natu kita molek tuan-tuan. Nah, masa dia mula-mula jadi natu hari tu, dia bangun subuh. Dulu pada tok tua lagi. Kau kawan nak ni? Tapi kat muka TS melai boleh je. Melai boleh. Eh, awal kita wiwak siap. Tanah sakau sebutin lagi. Dahlah subuh. Tak semaya. Nya berok atas kating. Tak ada arah lah. Dah nak buat kawan ni. Muka kita masa nak ambil jadi natu tilik molek dah. Aruk-puruk punya berok atas katil. Bukan setakat berok atas katil. Gelemah anak kita punya luruk buat lagi. Tak ada arah lah. Mulai perhatian ni. Jadi ambil padailah setakat tu pada kali ni. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan siakak berenai-renai. Ikan tenggiri siap dimakan. Sungai bakat kita dah menang. Dunung kiri kita pertahankan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.